guys, balik lagi di channel Rio Real. Makasih semua yang udah datang. Dan kali ini tuh gue bakalan main duo. Ya, solo rank lah ya. Solo rank kan. Maksudnya duo main rank. Kali ini kita selain sama Pufius. Pufius, orang-orang bilang sih ya, Pufius itu counternya Bennett. Oke, udah masuk, kita ambil dagger dulu. Terus habis itu sepatu attack speed. Kalau lawan Pufius itu ya, kalian tuh harus barbar di awal. Pokoknya kalian cicil aja terus di awal. Pokoknya kasih first blood lah paling bagus. Ini kita nggak usah potong lane, kita bakalan lawan dulu Pufius di awal. Jadi nggak bakalan ngerom dulu. Ya setidaknya dapat first blood dulu lah ya guys. Karena Bennett di early game lawan Pufius itu lebih unggul Bennett ya. Oh ini lah Pufiusnya. Cicil, cicil. Nice, satu bar. Oke. Regen. Mampus kami hilang regen. Oke, sisa satu bar dia. Mati sini. Nice. Sakit kan? Udahlah. Pufius itu bukan counter Bennett ya. Awas kalian bilang counter Bennett. Counter Bennett itu siapa ya? Ada sih. Si Wanwan. Counter Bennett itu sekarang Wanwan guys. Karena kalau lawan Wanwan itu Bennett itu nggak bisa gerak sumpah. Padahal kalau kalian ngejar Wanwan itu kan loncat-loncat kayak apa gitu kan, ke titiknya. Ini juga mati lah, ngapain sih? Ada Parsa, sabar. Mundur dulu. Eits, ngapain sih Pufius? Chill. Sabar. Kita ini harus cicil Pufius sedikit demi sedikit. Ini kita pancing dulu. Ada teman gue ini. Sabar. Nih, Pufiusnya takut-takut ya. Penakut dia. Mau kemana sih Pufius? Nice, mati. Mampus. Buset, ini rame banget dah. Matilda, kita incar Matilda, ulti. Matilda, nyam. Nice, dapat. Aduh, sabar. Oke, nice. Keramat memang ini execute ya. Lama-lama gue ganti dah ini spell. Gara-gara execute ini, gue harus masuk turret tadi. Kalau execute-nya pas kan, nggak perlu sampai nerobos sampai sana, anjrit. Ini Pufius harusnya ya, harusnya sudah level 4 kayaknya sih. Kita lihat, oh, belum. Bar. Cicil. Nice. Kabar. Kita cicil aja dulu guys di awal. Ayo sini dong ulti gua. Ini gua pancing nih. Ulti dong. Ya ampun, penakut guys dia itu. Padahal kalau dia ulti, terus gua ulti kan, mau gua pancing di ulti gua gitu kan, biar lebih sakit. Tapi dia nggak mau masuk. Ngapain sih kecil? Ya ampun di flame shoot. Itu kalau dia nggak flame shoot jadi tuh tadi kombonya. Cuman ya udahlah ya. Ya ampun friend call lu. Tank jangan di ulti lah. Nggak bisa lah gua masuk. Kabar, jangan masuk guys, kita nggak bisa itu kalau yang di ulti tank. Ya rame, nggak bisa, sorry ya. Sabar, jangan masuk. Kita cari yang sekarat aja. Oh Matilda, ulti. Ya ampun, Matildanya pakai Aegis guys. Sabar dulu. Parsa, Link. Ada Pufius, mau kemana kamu Pufius? Tret, mati, mampus kamu Matilda, ngapain sih? Chill sabar. Jangan diladenin dulu guys, nggak ada skill. Sabar dulu, kita nge-clear minion. Pufiusnya sudah pulang ya? Pufiusnya udah pulang kan? Kan Pufiusnya mati. Keren Frenko. Kenapa ya Frenko ini? Kalau di tim tuh kayaknya nggak bakalan dapat dah. Kenapa ya friend gue ini setiap match ada loh, nyebelin banget dah itu hero. Di tim udah nariknya nggak kena.
Kalau tim musuh bang, ya ampun, itu kalau narik udah kayak ya apa ya? Ini Fuse-nya penangkut ya, dia nggak mau maju loh. Padahal ultinya udah gua buka dari tadi, tapi dia nggak mau buka ulti. Ya sudah lah ya, kita ke mid aja daripada ngurusin Fuse yang nggak mau maju. Ini Link nyolong, ini nyolong kan, diambil Link, ya diambil buff-nya. Kekuatan selalu membutuhkan pengorbanan nyawa. Fuse, Link, sabar, jangan dulu gin, kita harus main bersabar dulu di awal. Parsa udah buka ulti ya, tapi kita masih nggak bisa masuk guys. Jangan. Ada Turtle. Kita kayaknya harus ngepotong lane, deng. Potong lane deh. Kita potong lane dulu gini, guys. Langsung potong aja bagian sini. Setelah itu kita ke Turtle. Ya, kalau kesempat sih. Ya, diambil. Aduh. Ya udahlah kita. Bisa nggak sih ambil mid-nya ini? Nggak bisa. Ya ampun, ada Link, cok. Kita ke atas lah ya. Siapa tau kan dapat kill. Matilda ini. Nice, dapat. Ya lumayan sih. Dan ya ampun, ini kenapa sih execute-nya? Gue nggak nyadar, guys. Execute-nya ternyata apa, Indomaret ya. Gue kira tadi pas loh. Ya sudah lah ya, emang udah kebiasaan. Povius. Nggak berani sih Poviusnya maju ini. Kita clear minion aja. Cuek banget coba Poviusnya ini. Nggak mau ngadu mekanik. Ya udahlah ya, kita commit aja. Banyakin roam aja gen, gak usah di lane. Capek di situ. Buset, remeh banget dah itu. Oke, buka ulti one. Bisa nggak sih ini? Nggak bisa, sabar. Mundur dulu, Link. Iya, mau kemana sih? Aduh, dikejar lagi. Nggak bisa, udahlah. Kalian tuh terlalu cepat, 100 tahun. Belajar dulu secara chill. Nggak guys, bercanda lo ya. Ini bahaya banget dah ini. Ini kalau one dibiarin, ini sampai late game ini bisa di comeback ini. Aduh, ini juga MM-nya siap sih, nggak jelas banget mainnya. Ya udahlah, kita clear dulu. Ini Povius, apa sih Povius? Kamu tuh udahlah, kalau cuek gak usah dekatin. Kamu tuh mundur aja sana. Nah, kita cuekin balik guys, jangan dilawan. Sabar, kita banyakin ngerom daripada ngaladinin si cuek. One. Nah, ya ampun. Nice, dapat satu. Mundur ya. Sabar. Puvius. Gak bisa Puvius. Kamu tuh belajar lagi, dek. Gak guys, bercanda lo ya, jangan. Pokoknya kalian itu harus apa ya, mau ngomong apa sudah kan. Aduh. Ayo friend ko. Dapat ini Puvius ini. Kalau kamu ulti dapat sih. Nice ulti. Nice. Tat. Tungguin. Nice, dapat. Oke, dapat guys. Itulah cara lawan Puvius ya. Oke, nah, mah. Pokoknya kalau lawan Puvius itu gampang aja. Gua tahu aja. Bentar, Link mau kemana sih, Cil? Set, sakit ya, sakit. Ulti, nice, di ulti, kita ulti. Nice, dapat. Mampus. Kamu tuh belajar lagi deh, Cil. Kamu tuh belajar lagi main Link. Intinya ya, kalian tuh di awal, kalian tuh harus unggul di awal. Setelah dia Puvius-nya level 4, kalian tuh jangan diladenin. Kalian ngerom aja. Karena Puvius itu mage kan, jadi kalau nge-push itu agak susah. Jadi kalau ditinggal beberapa menit ya nggak masalah sih. Peturet kalian.
Ya pokoknya kalau kalian udah unggul di awal, itu Pupus itu kayak penakut gitu loh. Apa kalau mau maju tuh pikir-pikir juga, karena kalau dia maju bakalan mati juga dia kan. Dan kita itu nggak gampang mati sama Pupus kalau diloncatin. Tapi ya, tapi kalau kalian ketemu Wanwan udah late game kayak gini tuh, apalagi dia udah unggul dari awal, kalian hati-hati aja, karena Wanwan itu nggak bisa kalian lawan pakai Bennett. Serius gue. Matilda. Oke, nice, dapat. Sabar lo guys, sabar. Ini Wanwan di atas. Wanwan. Ayo friendku. Kan ngapain sih kayak gitu, dia buka ulti lagi. Kan matikan. Nice, jago. Untung Wanwannya mati ya. Masa paling mengancam Bennett gue tuh di late game ya Wanwan. Jadi bar. Ambil buffnya, lumayan kan, ambil buffnya Link. Sabar Link. Aduh, irritannya mati sini. Oke, Linknya ulti. Kita kejar Link, mau kemana Cil? Ya ampun, dia pakai retri loh. Ah, itu larinya laju banget loh, apa sih? Buset, ada Pupus. Mau kemana sih, kalau di sana? Iya, nggak kena. Sini. Iya. Udahlah. Nice, mati, mampus. Apain sih kamu, Cil? Aduh, ada link. Jangan di-clear. Kita pulang. Bahaya linknya. Orang yang berada di ujung kematian tidak takut pada apapun. Ini ngapain dah si Linglong ini? Wanwan, bisa nggak sih mati ini? Ulti, Parsa. Nice, dapat Parsa. Ngapain gue incer lah Wanwan? Nggak jelas hero itu. Sabar, mundur. Ya ampun, ini loncat-loncat. Iya. Untungnya masih bisa selamat ya. Biasanya kalau udah dikejar Wanwan, loncat-loncat tuh kayak... Gue tuh udah pasrah gitu loh kalau digituin. Nggak bisa masanya, nggak bisa hindarin. Walaupun gua banyak dash ya, itu kalau udah loncat-loncat full stack corrosion shot itu udah, itu kayak nggak bisa ya, nggak bisa lari dari Wanwannya. Padahal dia nggak pakai sepatu loh. Ini bisa lord nggak sih? Tapi masih ada Wanwan ya. Sabar. Wanwan, ya ampun, udah buka ulti cok ya. Misalnya kan. Sabar. Jangan mundur dulu kita. Apa sih? Langsung mati 4 loh. Padahal tadi bisa nge-lord. Parsa. Ya ampun, borong. Ini nggak bisa. Mundur dulu. Ya ampun, ada Wanwan. Jengkel banget loh Wanwan ini. Ini udah lah, abis ini kita ban aja lah itu hero. Hero nggak jelas emang. Padahal udah di nerf loh. Masih aja. Masalahnya kalau dia ulti tuh loh guys, itu nggak bisa diapa-apain. Sakit banget lagi damage-nya. Ini musuhnya hilang semua ya. Coba kita cek. Wanwan. Ya ampun. Apa sih? Nggak bisa lari coy. Ada Wanwan. Ini gara-gara Wanwan doang ini, ya ampun, itu hero. Udahlah, abis ini gue nggak bakalan gue lepas dari itu hero. Itu kalau udah late game. Nice, friend kok. Udahlah, bunuh aja ini. Ambil dulu satu. Ya ampun, rame banget loh. Up. Ash. Wanwan. Aduh, pasrah. Udah, itu kalau di ulti Wanwan itu kayaknya udah pasrah gitu loh, guys. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terlalu udah bagus loh tadi 9-0. Ya ampun, gini amat main ya Allah. Aduh,
Pufius, padahal lawan Pufius itu udah menang. Kenapa lawan Wanwan ini malah kalah? Iritel disuruh lawan Wanwan itu loh. Padahal menangan Iritel sih kalau di early game. Kok Iritelnya nggak bisa main? Jadi Wanwannya makan terus di early gamenya. Ah, udahlah. Selamat gue, cok.